Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita hadir dari Desa Seibaru Teu, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut liputannya. Mempersiapkan desanya menjadi sebuah desa wisata yang berbasis tanaman-tanaman lokal khas. Guna mendukung program ketahanan pangan yang gencar digalakan oleh pemerintah, warga Desa Seibaru Teu RT 2 Kecamatan Maliku bekerja sama dengan pemerintah desa serta mahasiswa KKF Unpar melakukan kegiatan penanaman sayuran di pekarangan warga. Ketahanan pangan untuk rumah tangga dengan memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah menjadi pilihan warga dan pemerintah Desa Seibaru Teu. Mendukung program ini dengan menyediakan polybag bibit dan pupuk. Kegiatan yang dilakukan ini juga bekerja sama dengan tim penggerak PKK desa untuk menggerakkan ibu-ibu di desa tersebut. Dan juga petugas penyuluh lapangan desa untuk teknis kegiatan pada Rabu 26 Agustus 2020. Sima selaku kepala desa menyampaikan, menyerahkan teknis kegiatan penanaman hingga perawatan sepenuhnya kepada Rusi SP selaku petugas PPL di Desa Sungai Baru Teu. Kami selaku pemerintah desa bekerja sama juga dengan adik-adik mahasiswa KKN dari Universitas Palangkaraya, yang mana mereka ada salah satu program mereka yang sangat kami tertarik, yaitu peningkatan ketahanan pangan. Dalam hal ini, mereka salah satunya yaitu untuk pemanfaatan lingkungan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Di sini kami beserta adik-adik KKN mengajak para ibu-ibu untuk memanfaatkan lingkungan dan pekarangannya untuk menanam sayur-sayuran yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Nah, di sini juga kami menggerakkan tim penggerak PKK untuk bekerja sama dengan adik-adik mahasiswa KKN dan juga membuat kebun PKK yang ditanam di situ adalah sayur-sayuran yang bisa cepat menghasilkan seperti cabai, terong, kacang dan lain sebagainya, tomat, juga banyak sayuran yang lain. Dari Desa Seibaru Teu, Sugito melaporkan.